dalam rangka menyatukan langkah dalam mengatur laporan keuangan dan perpajakan dengan baik, yang sesuai standar akuntabel bagi RSMA dan PTMA se-Jawa Tengah. MPKO dan LPPK PWM Jawa Tengah gelar workshop perpajakan yang digelar di Hotel Aston INN Semarang pada 22 sampai 23 Maret 2022. Kegiatan tersebut sebagai persiapan menuju masa perpajakan sehingga bisa berjalan dengan baik. Ketua Panitia Arif Rido menyampaikan harapannya. Kami berharap bahwa Muhammadiyah sebagai suatu organisasi yang modern, yang progresif, yang berkemajuan khususnya di tingkat rumah sakit maupun perguruan tinggi betul-betul bisa menyajikan pelaporan keuangan yang baik dan akuntabel yang pada akhirnya ketika kita bicara pada perpajakan juga bisa menyelesaikan dengan sebaik-baiknya tanpa ada permasalahan-permasalahan di lapangan. Selain kegiatan workshop yang diselenggarakan selama 2 hari, pasca kegiatan panitia juga memberikan RTL. RTL tersebut berbentuk kerjasama antara MPKU bersama LPPK PWM Jateng, yang dalam waktu singkat ke depan akan segera melakukan pelatihan kepada RSMA dan PTMA lebih mendalam untuk pembuatan pelaporan keuangan dan pelaporan perpajakan yang berstandar dengan baik. Iman memberitakan dari Semarang, Jawa Tengah.